Wakil Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi menyambut hangat kunjungan kerja Wakil Bupati Rejang Lebong, Hendra Wahyudiansa, di ruang kerja Wakil Wali Kota Kamis 27 Januari 2022. Dedi merasa bangga atas kunjungan Wakil Bupati Rejang Lebong Hendra Wahyudiansa dan rombongan. Dalam kesempatan ini keduanya sharing mengenai program prorakyat yang sedang dijalankan kedua daerah saat ini. Di tempat yang sama, Wakil Bupati Rejang Lebong Hendra sangat takjub dengan program pemerintah Kota Bengkulu yang langsung bersentuhan dengan masyarakat dan akan mengadopsi program ini untuk diterapkan di Kabupaten Rejang Lebong. Ya, alhamdulillah saya ada kehormatan dikunjungi sahabat, kolega, mitra, Wakil Bupati Ganteng dari Rejang Lebong. Yang ini tidak asing lagi, putra dari Bapak Jadi. Kemudian beliau juga Ketua PMI, alhamdulillah saya juga sekarang untuk Ketua PMI. Jadi kita diskusi banyak hal, soal pemerintahan, soal PMI, dan salah ke depan kerjasama antara Kota Bengkulu dan Kabupaten Lebong dan Kabupaten. Usai diskusi tentang program, Dedi memberikan cindera mata berupa kebek pala dan tongkat kepada Hendra. Jadi terima kasih kepada Kota Bengkulu dan kehadiran kami, dan banyak ilmu yang saya dapatkan pada senior saya ini yang telah melalui menjadi Wakil Wali Kota Bengkulu. Jadi program-program yang beliau jalankan di Kota Bengkulu insya Allah akan coba kita terapkan di Kabupaten Rejang Lebong, karena itu memang pentingnya dan peruntukannya sangat menyentuh ke masyarakat langsung. Terhadir dalam kegiatan ini, Asisten 2 Saipul Apandi, Asisten 3 M. Husni, dan Sekretaris DPRD Kota Bengkulu Gunawan. Hendri Bontal, HDTV, melaporkan.